saya memang yang sering bantuin pada anak sekolah. Biasa kalau pulang sekolah, nah mereka biasa mampir ke sini. Ya biasalah anak-anak sekolah jajan ya. Ada mie goreng, ada minuman kayak gitu, semacam kayak gitu. Jadi kemarin saya kaget ada kejadian kayak gitu. Sama sekali saya nggak tahu kejadiannya, persisnya nggak tahu. Soalnya yang saya tahu mereka memang sering pada bercanda di sini, bercanda gitu kan, biasalah. Jadi benar-benar kejadian itu saya nggak tahu, persisnya nggak tahu, karena saya kan memang posisi di atas, lagi di warung, terus nggak ada kedengaran suara ribut apa itu nggak ada. Jadi benar-benar saya kaget ada berita seperti ini kayak gitu. Ibu dapat kabar dengan dari berita seperti apa ya? Iya, iya, malah dari berita. Kita sendiri malah nggak tahu. Itu sudah video kayak gitu. Baru lagi sore. Baru sore. Oh. Sore ada sore, sore Bu. Ya. Kenalin nggak Bu orang-orang yang di dalam video itu emang sering nongkrong di sini atau? Iya, iya. Tapi memang setiap hari ramai ya Bu ya di sini ya. Anak-anak sekolah itu iya. Kemarin. Ramai. Memang mereka cuma ya itu dia tempat kumpul memang di sini. Tapi di jam sekolah kah atau udah di jam pulang luar sekolah. Luar sekolah ya? Pulang sekolah, enggak jam sekolah ya. Ini pure mereka pulang sekolah. Jam berapa Bu? Jam waktu nongkrongnya jam berapa biasa Bu? Biasa binus antara jam 4 sampai 5. Sore ya? Pulang sore ya. Itu sampai kapan Bu nongkrong? Paling setengah 6. Paling lambat sih. Ya, setengah 6 mereka paling minimal pulang. Maghrib balik ya. Iya. Enggak lama. Kalau ngumpul berapa banyak Bu biasanya Bu? Anak-anak itu? Ya, kurang lebih 20-an. Karena kan ada juga kelas 11-nya. Tapi kan Ibu kenal nih Bu ya sama beberapa anak di antaranya itu ya. Beberapa ya. Setiap hari. Beberapa ya. Kenal karena memang hampir setiap hari ya mereka ke sini. Benar Bu ada anak yang artis itu. Ada anak artis. Iya, saya itu baru tahu. Oh. Malah kita baru tahu. Iya. Itu juga yang kasih tahu OB-nya. OB-nya karena Bu ada anak artis ya. Yang mana kan gitu. Oh, belum pernah nggak tahu gitu. Belum lamanya tahunya karena ada acara ya di Binus. Jadi saya ya mana sih kan gitu kan. Itu loh Bu yang itu. Ya itu. Oh kenal tapi Bu. Kenal cuman ya biasa aja lah. Ya, biasa. Tapi memang sering iya artinya sering kumpul di sini juga ya. Kumpul cuman dia nggak lama sih. Sama yang lain. Tapi terlihat sikapnya sama ibu sama abang itu kalau jajan apa seperti apa? Seperti biasa ya, sama teman-teman yang lain. Sopan gitu. Oh, sopan, sopan. Semua juga yang di sini sopan-sopan. Tapi tahu nggak Bu kalau mereka punya geng apa segala macam seperti itu? Enggak. Gitu. Saya taunya baru di berita. Ada geng inilah gitu ya. Enggak tahu. Karena kan saya enggak pernah nanya-nanya juga ya. Enggak pernah nanya-nanya juga. Kalau dari dulu aja tuh kagak ada namanya geng. Iya, kalau boleh ngumpul aja, ibaratnya. Kalau korbannya, ibu kenal nggak bu korban? Itu aja baru ya, anak baru. Oh, adik kelasnya ya? 10, iya. Itu rame bu korbannya pas cuma satu doang bu yang di video bu. Satu ya katanya ya, cuma satu katanya itu. Ya itu saya taunya dari video bu ya. Dari yang saya aja yang punya rumah kaget gitu loh. Kita aja yang punya rumahnya nggak tahu. Bu, emang ada sih videonya. Videonya berarti terus-terang di sini ngobrolin apa atau kayak kegiatan mereka. Ya, paling bercanda aja. Bercanda ya, mari kalau kita lagi ulangan gitu kan, mereka ngebahas ulangan. Biasa aja lah. Sehari-hari cuma biasa aja. Ngobrolin ini. Artinya belum pernah ada kejadian ya Bu ya, baru pertama ini ya Bu. Bu, tapi kalau nongkrong di sini tuh sejak kapan sih Bu mereka Bu? Memang sudah lama di sini. Dari awal sekolah itu buka. Dari 2007 berarti ya? Iya, 2009 anda ya. Semenjak Binus buka ya? Jadi dia mereka rutin ya? Hah? Ada kegiatan nongkrong kan rutin setiap tahunnya ada aja iya gitu. Tapi mereka ya sama begitu. Biasa aja. Duduk nongkrong, minum. Kopi apa seperti biasa lah itu umumnya anak-anak sekolah gitu. Tapi untuk orang-orang yang di video ini emang tongkrongan tetapnya setiap hari di sini Bu? Hampir setiap hari. Jadi pihak sekolah tahu nggak sih dengannya ibu itu orang-orang? Mungkin kami tahu pihak sekolah. Karena kan memang di luar jam sekolah ya. Kan di luar jam sekolah mereka di sini juga. Makanya jam sekolahnya bukan jam istirahat misalnya mereka di sini tuh enggak. Ini benar-benar di luar jam sekolah. Tapi udah ada pihak sekolah yang datang ke ibu setelah viral ini belum? Belum. Ya, belum ada.
Kalau pihak kepolisian kemarin datang ke sini. Udah sempat penyamaan saya katanya ya. Katanya sih. Tapi kita kan karena nggak tahu ya, dia pakai seragam biasa ya. Oh berarti memang itu nggak tahu kalau nggak polisi ya. Cuma sempat tanya memang saya waktu itu nggak lagi nggak di sini. Itu hari kapan bu polisi datang? Apa ya? Minggu kemarin. Kemarin lah ya. Mungkin kayak kemarin. Aku setelah kejadian anak-anak pada datang ke sini lagi. Enggak tahu. Enggak jadi malah sepi kemarin lagi. Itu pun saya juga bingung kok kenapa dua hari itu kok. Jadi awalnya itu sepi kan? Sejak kapan tuh 2 hari lalu apa? Hari Kamis. Mulai Kamis sepi. Nah saya kok ini tuh biar anak-anak nggak kesini. Oh iya. Cuma pikirnya mungkin lagi ada libur apa-apa. Iya. Jalan-jalan gitu. Iya. Kayak gitu dan pas tahu-tahu tiba-tiba ya ini taunya karena nggak ada satupun yang informasi saya. Tapi biasanya memang ada komunikasi sama ibu mau ke warungnya atau gimana atau punya grup WhatsApp? Ya enggak. Sebenarnya mereka pulang ya kalau ada yang mau mampir, tapi enggak harus benar-benar rutinitas sehari-hari itu memang ada yang kesini ada ya enggak gitu. Jadi mereka ada gantian juga gitu. Enggak semua benar-benar orang-orang itu tuh gua yang buat enggak. Ada mereka gantian juga kesini. Bu kalau anak-anak makan di sini terus kan pada nongkrong di bawah ini memang diketahui sama ibu atau sama abang atau gimana sih? Iya. Karena mereka biasa kalau dari bulan sekolah mereka nyapa ya, ibu nyapa. Bu mesen mie. Mau pesen gitu. Terus habis itu kesini gitu ya. Karena mereka kadang lihat dulu bu mau minum nih bu, mau apa itu sari apa apa sama mie baru mereka turun. Berarti ini tongkrongan udah dari turun menurun ibu ya dari awal ya, sebelumnya. Cuman ya nggak ya, kayak ini. Iya. Dulu tuh biasa aja. Baru kali ini Bang ya. Iya, baru kali ini. Baru kali ini. Melihat videonya terus kenalin anak-anaknya tadi itu nyata enggak sih? Enggak. Karena kenyataannya mereka anak baik-baik ya. Oh, sopan. Mengingat juga ini apa namanya sekolah-sekolah juga sekolah yang standar itu iya, menengah iya. Atas Bu ya. Takutnya ya itu kayak banyak pembulian loh. Ibaratnya ada sesuatu lah antara dia sama si korban gitu loh. Ini tidak ada kemudian sih. Iya, awalnya cuma bercanda aja. Karena kita kalau sampai ada ribut kan, jawabannya siapa ribut ya. Mereka agak berisik karena banyak pemangku tangga ya. Mereka ada ribut, misalnya agak berisik, kita kedoran, pasti kita turun. Ini kenapa nih? Saya sendiri turun, mama saya turun. Ini kenapa ya? Kok rame ya? Kok berisik ya? Sempat itu bu? Tapi sempat. Ya biasanya kalau ada berisik-berisik itu saya turun pasti. Tegur ya bu ya? Saya juga kayak gitu ya. Kalau bisa ada berangkat apapun. Kadang bercanda aja, kadang kayak apa ya gitu loh. Suaranya kenceng. Kita pasti ke bawah. Ini kenapa ya? Ada apa? Oh enggak bu, bercanda doang. Awas ya, enggak boleh ada yang macam-macam. Enggak bu, janji. Kita janji itu. Mereka ngomongnya kita janji. Kita enggak apa-apain di sini. Anak-anak itu yang ada di video-video itu iya, memang janji sempet, iya. Akan melakukan enggak. Tindakan seperti itu cuma saya juga sama kakak saya juga kaget gitu loh. Itu kalau peloton juga diusir juga gitu Bang. Kalau ketahuan mereka berada ada yang pukul ya pasti kita langsung usir. Inilah usir. Ya kan? Dulu aja ketua-tua aja nih yang ketua siapa nih? Kalau ada masalah. Iya, ketua aja misalnya ada saya kan ada kan teman-teman ada ketuanya. Gua bakalan saya bakalan usir. Ya. Kalau bilang kayak begitu iya, selalu kita ingetin. Makanya sampai alumni itu sampai nelpon. Telepon alumni juga. Oh, semenjak kejadian ini. Iya, karena mereka semua juga yang pernah di sini alumni. Karena mereka sendiri yang pernah nongkrong sini enggak pernah. Kayak gini. Gitu. Udah gitu alumni aja. Itu sama mama saya udah dianggap sama sendiri. Itu loh. Dari dulu dari turun-turun tuh dianggap sama sendiri. Alumni nelpon ke sini. Iya, karena tahu. Bilang apa, Bu? Bilang, "Bu, kok bisa sih, Bu? Ada kejadian kayak gini." Ya, kita kan namanya alumni dulu biasa aja, kayak Ibu tahu kan, gitu. Tahu kan dulu kayak gimana? Kita coba bercanda doang kan, cuma ngobrol aja. Iya. Kita juga sempat kaget. Kaget sampai kesel juga. Iya, kaget kok bisa sih? Itu kan sampai kayak gini, kayak gitu. Enggak kepikir lah kayak gitu, saya enggak kepikir. Padahal mereka anak baik-baik, sopan, anak baik-baik. Walaupun dia udah ke sekolah di luar, kalau ada urusan, tetap kalau gitu dia mampir. Iya, mereka yang udah di luar orang, kalau yang kuliah, kalau lagi libur mampir sini. Silaturahmi lah ya. Iya, iya. Terus kenapa? Kadang menjalin ya.
tadinya baik-baik, mereka nggak ada masalah sama kita. Ini memang Bapak Mas Aika yang bilang aku sendiri gitu. Yang makan disebut yang WIG itu ya, warung ya, itu ibu juga, gaul itu ya. Itu juga yang namanya mereka, bukannya kita. Oh, dari saya. Sebutan mereka ya. Sebutan mereka. Sejak karena sendiri gitu. Ibu WIG, ibu gaul ya. Makanya menggaul ibu. Kalau ibu WIG apa sih? Dulu kan saya juga pernah ngomong apa sih? Ah itu mah cuma kita doang Bu, kan namanya ibu WIG. Cuma gitu aja sih. Oke, Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih Ibu Gaul. Yang penting guys, kita tolong aja ya, bantu kita belajar. Terima kasih ya, karena memang kita nggak tahu apa. Iya, tahu apa ya. Saya pun juga kaget. Terus ada yang bilang, apa spek nari kan di video kayak gitu. Oh, itu diituin. Sobok apa? Kagak. Gitu loh. Jangan ada omongan kalau di sobok kayak diem aja. Ya, emang kita nggak tahu apa-apa. Tahu apa-apa, gitu loh. Nah kan saya juga sempat kesel, apa saya juga dari kemarin sampai sekarang saya belum tidur. Itu loh. Berarti ibu juga jadi kena hujatan orang-orang gitu loh. Iya, berarti lah yang udah pada kenal sama kita ya apa. Bahkan kita dianggap sama saudara loh. Iya. Itu mau nggak kena kayak gitu? Jadi mau nggak? Cukup sekian. Oke, terima kasih.